berawal dari informasi dari masyarakat ya, bahwa di apartemen ini ya itu telah dilakukan kegiatan perjudian. Ada empat perjudian yang ada di ruangan ini, itu di lantai 29 ini. Jadi yang pertama ada roulette, ya roulette, kemudian ada permainan kabio, kemudian ada pakarat ya, pakarat yang satunya adalah tasio, toko. Ada empat. Ya. Jadi ada beberapa meja yang tadi saya lihat di sana, ada beberapa meja, kemudian ada beberapa lokasi tempat permainan yang sudah tertata, tertata di ruangan ini. Ini satu lantai, ada juga permainan juga yang ada di atas, di lantai atas, khusus untuk orang-orang tertentu saja yang bisa main di atas, jadi permainan pakaran juga. Karena juga ada tempat meja, sudah ditata, sudah diatur, ya. Dan kemudian juga nanti tertentu orangnya yang bisa main di sana. Jadi juga ada lokasi, ada dua lokasi, yang pertama di lantai 29 ini, yang kedua ada di lantai 30 lah, jadi kita anggap lantai 30 karena kita naik ke atas. Yang paling bukti ada yang tadi permainan, ada uang juga sudah dikasihkan sekitar 200 juta lebih ya. Ini juga ada gadu ya, ada gadu yang untuk permainan juga. Ini juga ada gula-gula ini. Ada kelereng, bola, petromet, ya, ada gadu, gadu, saya buat nama ini, gadu, kemudian juga ada kartu. Dan kemudian untuk para pelaku ini kita kenakan pasal 303 dan atau 303 bis kalau pakai.